Halo guys, kembali lagi dengan Maria dari Hiri Connect CS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, yaitu teman-teman dari MOI Region Jakarta Raya. Dan kita mau langsung aja dikenalan. Boleh kenalkan diri nih Om? Ya, saya sendiri Uno dari Mobil Indonesia Jakarta Raya. Saya Ketua Region Jakarta Raya. Oke, saya Afi, Jakarta Raya, MOI Jakarta Raya. Saya wakilnya dari Om Uno. Oke, nah Om Uno sama Om Afi hari ini datang ke Hurricane mau cobain produk bestseller kita yaitu XCS7 dan Hurricane Spring Buffer. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya? Ikutin terus yuk. Nah guys, sekarang di belakang Maria udah ada dua mobil, yaitu mobilnya Om Afi dan Om Uno. Nah, sekarang kita mau langsung pasang XCS-nya, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau cek dulu kondisi awal mesin. Yuk, ikutin terus. Ini kondisi kelistrikan mobilio saya sebelum dan sesudah menggunakan Hurricane XCS7. Ampernya ada di 39.3, setelah pasang XCS7 meningkat menjadi 66.3 ampere. Resisten atau hambatan ada di 9.08 mili-ohm, setelah pasang turun menjadi 5.38 mili-ohm. Dan umur rakit tersisa 82% setelah pasang XCS7 menjadi 100% kembali. Ini kondisi kelistrikan mobilio saya sebelum dan sesudah menggunakan Hurricane XCS7. Ampernya ada di 43,4, setelah pasang XCS7 meningkat jadi 69,7 ampere. Resistance dan hambatan di 8,23 mili-ohm, setelah pasang turun menjadi 5,12 mili-ohm, dan umur aki masih di 100%. Nah guys, sekarang kita udah sama-sama di dalam lagi nih, tadi abis test drive. Nah sekarang Maria juga mau tanya langsung ke Om Afi sama Om Uno setelah cobain tadi gimana rasanya. Mungkin dari Om Afi dulu nih. Setelah dan sebelum pakai XCS7, mobil lebih agak responsif ya. Satu, kedua RPM juga lebih cepat naiknya, responsifnya tuh oke banget deh pakai XCS7. Menggunakan Hurricane Spring Buffer ini, mobil tuh nggak limbung ya, satu. Kedua juga kalau ada jalan rusak kita lebih nyaman, lebih kedap aja sih sebenarnya. Abis dari Om Afi ke Om Uno nih, yang dirasain seperti apa? Saya coba test drive juga, rasanya sangat-sangat mantap. Yang pasti kalau untuk nyamanan hasilnya oke banget. Saya, aki saya itu yang awalnya umurnya sudah 82%, setelah memakai Hurricane kembali normal 100%. Mantap lah pokoknya. Ya, saya juga spring buffer juga saya coba test drive, aman banget. Lebih lembut di jalan, baik yang gelombang pun, baik yang jalan nggak rata segala macam. Lebih lembut, stabil lebih dan stabil. Lebih halus ya, yeah. Om. Okay. Nah, itu dia kesimpulannya. Jadi Om Uno sama Om Afi setelah coba itu puas banget. Jadi kita berharap teman-teman juga bisa cobain. Yang penasaran bisa langsung datang ke sini untuk cobain produk kita. Free test drive buat teman-teman yang mau cobain. Hari ini, yes. Mantap.